Halo pemirsa, kembali di Satu Jam Lebih Dekat yang untuk kali ini agak berbeda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya karena saya dan tim langsung mengajak Anda ke lokasi tempat sang tokoh berasal, yaitu di manakah kita berada? Kita lihat ke atas. Kami berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan memang tokoh ini berasal dari kota ini, ia tetapi sudah menganggap Jakarta atau Indonesia adalah rumah kedua dia dan ia sudah 25 tahun berkarya. Siapakah dia? Kita lihat di video klip berikut. Halo, Shingo. Halo, Kak. Cantik banget. Oh, saya? Halo. Udah cantik banget lagi. Sibuk apa sih ada? Ini ada syuting nih. Oh iya? Sekarang? Yes, sekarang. Saya harus pergi dulu ya. Oke, Kevin, ntar ngobrol lagi kita. Oke. Alright. Wow. Syuting sibuk sekali ya. Dia gak free. He's supposed to touch me up. Oh, dia just guna-guna coba juga. Tadi Sheila udah turun mau syuting iklan katanya dan sekarang saya berada di kawasan Bandar Seri Damansara. Sambil Sheila turun nanti kita akan ngobrol lagi. Saya mau korek-korek Sheila lebih banyak dengan Alex Yu yang sudah 20 tahun dengan Sheila ya. Iya, wow. Udah lama. 20 tahun dengan Sheila doing ada makeup dan tata rias dia. Apa sukanya Sheila? Make up-nya yang seperti apa? Yang glamour atau sebenarnya Sheila tuh tidak suka makeup, tidak suka fashion, dia tidak suka semua ni, so saya kena buat dia leave everything up to me. Her baju, oh, she doesn't even know what the design. Dia tak tahu, dia tak kisah, dia just tahu because saya sudah lama kerja dengan dia. I should know what suit Sheila best. And okay, untuk seorang yang petite macam Sheila, simple is selalu best. Dan Sheila jangan lebih suka, over, you lebih know? Suka yang simple. Yeah. Dia tidak suka yang glamour, berlebihan. Yeah. Dia tidak suka. Dengan makeup dia, dia suka natural. Tiap-tiap hari Sheila tak pakai makeup. Dia powder, lipstick saja. Saja. Sebelum konsep dia apa ngobrol apa saja supaya mengeluarkan nervousnya, menghilangkan dia selalu nervous. Saya dah cakap dah 25 tahun masih nervous. Dia sebelum show dia tak makan, dia macam pisang saja. Itu saja dan Evian. Itu saja sebelum konsert. Dia tak ada appetite. Saya dah kenal Sheila sebelum dia jadi artis. Sebelum dia jadi penyanyi, bila dia bersekolah saya dah kenal dia. Kita kawan. Kawan waktu di sekolah? Yeah, dia, high sebelum school? Tu, saya dah kenal Sheila. I think masih dia mungkin 17, 16 tahun belum jadi penyanyi. Saya dah kenal dia berapa lama. And Sheila tu, dia very simple and down to earth. Dia bukan sombong or buat macam prima donna. Dia tak cerewet. Semualah baju, makeup, Alex buatlah apa you mau hari ni. Okay. Saya buat semua shopping dia. Dia tak berapa suka shopping. Semua saya beli. Saya ambil gambar. Mau tak? Saya beli dulu. Mau. Kalau dia tak mau, saya beli. Paksa dia pakai. Paksa. Alex ya, mau saya turun kena ke bawah, turun ya. Ya. Aku mau ikut boleh kan? Oh, boleh. Okay. Mumpung Sheila sedang istirahat, punya 10 menit ya, aku ganggu nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Jadi mumpung masih istirahat, saya ganggu dulu Sheila untuk ngobrol sedikit. Ada si bungsu ini, kalau bahasa ya, Indonesia-nya si bungsu. Bungsu, betul. Bungsu di sini ya? Juga, ya. Bungsu. Khalifah. Khalifah, say hello. Khalifah usia Sala? Berapa? Sala, hey, how old are you? Kamu umur berapa? How old are you? 3. Oh. 3. So cute. Are you cute? Do you want to be like mom as a singer in the future? No, why not? Do you want to nyanyi? No? No. No, why not? You want to be what? Bila besar nak jadi apa? Chef. Nak jadi chef. Dari 4 putra dan putri,
Ya, satu putra, tiga putri. Tiga putri. Ya. Dari empat, ada nggak di antara mereka yang ingin nyanyi seperti mamahnya? Tak ada. Nggak ada? Tak ada. Semua tak mau jadi penyanyi. Ha. Ya. Atau ada mereka yang punya suara emas bagus? No, wait. My yang sulung dengan yang nombor dua suka music tapi suka music yang seperti rap, hip hop, mm-hmm. ya. Mereka juga pandai menulis lirik sendiri, mm-hmm. tapi they are not going to make music as a career because this is too much pressure. Mm. Kalau Khalifa melihatkan how shall I say it? Cara-cara mereka, saya rasa yang bungsu ni yang she's a performer. She loves attention. Dia suka kalau dia tengah menyanyi ke menari, orang watching her, you know. So, but now when we ask her, she says she doesn't want to be a singer. She wants to be a chef. But this is an actress. Ni. Okay. Kalau pagi-pagi bangun, mau ke sekolah, aduh, mm-hmm. macam-macam. Sakitlah, mengantuklah, itulah, inilah. Jadi tak pergi sekolah akhirnya. Okay. Sebelum konser, Sheila masih ngerasa nervous nggak sih sebelum? Masih. Satu lagu ke, 10 lagu ke, 20 lagu ke, saya masih nervous ya. Tak tahu macam mana nak hilangkan. Ah, but once I'm on stage ya, waktu saya start menyanyi, gemuruh itu semua akan hilang. Mungkin anxiety itu ya, menunggu masa untuk to go on stage uh-huh. tu, that's the nerves lah. Yeah. Sheila, ini kan kesehatan sangat penting, ya. Mm. Apa yang dilakukan Sheila misalnya pagi hari lari, jogging misalnya atau apa menjaga kesehatan? Me, you know, yeah. If you have so much money and you're not healthy, it's no point. Percuma ya, for me. Mm-hmm. So I think most importantly is you must stay healthy. For me, first thing is definitely my family. Mm-hmm. Second mm-hmm. is my health. Mm-hmm. Third is my career, in that order. Okay. Yeah, because if you're not healthy, you cannot take care of your family. Okay. If you're not healthy, it's no point that you have so much money. You can't even travel and use it and enjoy it if you're not healthy, if you're sick. So to me, health is important. Yeah. Okay. Hai, okay. Ini udah 10 menit, kayaknya Sheila harus turun ya? Iya. Udah ditunggu lagi. Maaf ya. Untuk photo session sekarang. Untuk photo session, ya. Okay. Yeah. Nanti okay. kita lanjutin lagi. Iya, yeah. Okay. Terima kasih ya. Yuk, yuk.